Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimurahkan rezekinya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, kali ini AA ada di jembatan gantung Cinangsi yang ada di antara Kecamatan Cibalong dengan Kecamatan Jatiwaras. Nih, Baraya. Inilah jembatan Cinangsi. Panjang, cukup panjang, ini sekitar berapa ratus meter ya? 150 atau mungkin 200 meter. Kita cari nanti berapa ini kalau kita ini cari informasinya ke masyarakat sekitar. Ini Baraya. Untuk selanjutnya kita coba ke sana Baraya ya. Yuk kita nyebrang. Sebelum kita nyebrang Baraya, kita naik dulu ke atas untuk melihat view atau pemandangan jembatan ini dari atas. Tuh, nampak lurus ke arah Kecamatan Jatiwaras atau di Mandala Mekar, Cilieur Baraya tepatnya di Jatiwaras itu. Ini nampak sungai Ciwulan dan ini sekitar daripada jembatan ini di Kecamatan Cibalong. Tadinya ingin bertanya-tanya ini berapa panjang daripada jembatan ini, namun tak ada masyarakat, ini siang hari Baraya. Kita coba saja masuk ke atau menyeberang ke jembatan Cinangsi ini. Sengaja tidak pakai sepeda motor, tapi coba jalan kaki. Kebetulan ini jembatan kosong. Kita nikmati pemandangan di atas jembatan ini, di mana terbentang Sungai Ciwulan Baraya. Nampak debit airnya tidak besar karena sudah beberapa hari tidak turun hujan Baraya. Ini di seberang tuh di Kecamatan Jatiwaras di Kampung Cilieur Desa Mandala Mekar Jatiwaras. Ini cukup lebat hutan yang ada di seberang. Nah, ini kita udah sampai di seberang Baraya. Ini adalah perkebunan-perkebunan yang milik masyarakat. Kalau sekitar 100 meter ke depan itu ada perkampungan di depan, tapi kita cukup di sini saja Baraya. Ini ada kebun singkong milik warga. Sebetulnya di sini ada pos atau apa namanya ya, nampak seperti pos ronda gitu untuk menunggu di sini, tapi tidak ada orang satupun di sini, dibiarkan kosong. Hanya tertera sebuah pengumuman di sini Baraya. Nah, ada kotak, barangkali ada yang ingin memberikan uang untuk perawatan dan lain-lain. Di sini pengumumannya harap antri. Nah, jadi motor itu harap antri Baraya, karena dengan cukup sempitnya jembatan ini dan supaya tidak membahayakan untuk selalu menjaga keselamatan. Kita coba untuk kembali ke arah Cibalong Baraya. Kita lihat ke bawah lagi di sebelah kanan. Ini kalau dari arah Cibalong itu sekitar 3 km ke sini masuk.
Kalau dari arah Tasik itu ke kiri baraya pusat Kecamatan Cibalong. Nah, ini sejauh mata memandang itu perkebunan kelapa dan hutan cukup hijau baraya. Dan di bawah dan nampak sini pulau atau apa yang air debit airnya tidak besar, jadi kelihatan tampak dasar sungai. Kita jalan lagi. Ini sama dengan jembatan Bantar Payung Baraya sekarang ini. Kalau dulu memang dari bambu di anyam, sekarang dari flat juga. Jadi tingkat keamanannya ditingkatkan dan cukup aman. Asal tetap kita tetap berhati-hati. Nah, ini kita lihat ke bawah baraya. Ketinggiannya ini berapa puluh meter ya ke bawah? Ada 30 atau ya kurang lebih 30 atau 20 meter kita ke bawah dari atas jembatan ini. Nah, kita jalan lagi ke pinggir, ke tempat semula tadi kita berangkat baraya. Sama sekali tidak ada masyarakat di sekitar ini. Baraya, demikianlah kita telah melihat-lihat nyebrang ke sebelah sana, ke Kecamatan Jatiwaras melalui jembatan gantung Cinangsi ini. Sebelum pamit, seperti biasa, mohon dukungannya untuk mengembangkan konten ini dengan mensubscribe, melike, dan mengomen serta men-share kepada baraya-baraya semua yang lainnya. Barangkali konten ini ada manfaatnya untuk baraya semua. Salam baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.